dari kopi ini. Saya ingin berbicara tentang liburan kita besok. Apakah anak-anak pada setuju tempat yang kita rekomendasikan? Kemarin aku sudah bilang ke anak-anak. Kamu tahu tidak anak-anak yang pilih banget menunggarnya? Mereka sudah persiapan mau melakukan apa saja? Baiklah, kalau begitu bagus. Soalnya kita kan momen-momen seperti ini kita jarang lakukan. Iya benar, apalagi kan anak-anak sudah mulai menanjak dewasa, kita harus bikin momen di masa kecil yang bagus untuk dikenang oleh anak-anak. Arga, Morella udah datang nih. Iya, sebentar. Ini mau ngerjain jurnal kuliah, gue belum nih, gue sempet karena gue wah, kira-kira kenapa? Emang lo belum? Belum, lo udah belum? Udah. Boleh minta bantuin gak ngerjain? Boleh aja sih. Hari ini bisa? Bisa. Tapi, lo mau ngobrol dulu mau aku gak? Boleh tuh. Begini belakang. Nah, karena lo itu aja. Ada kakak gue doang di dalam. Kemana lu? Bukan urusan lu. Iya, ini tuh sama banget ya. Yaudah, gue mau. Permisi, Kak. Eh, kamu pada apa? Gelas jalan di mana ya, Kak? Oh, di sini. Kamu mau ngapain ya? Saya diusulkan untuk membuatnya. Loh, kamu sih yang buat? Maaf ya, emang harga males banget dia. Tahu kan kamu buat, aku masih banyak yang ini. Ke Ardi ya. Oh, kakak. Oke.
Habis dari mana? Banget ini masih berantakan banget. Kamu lihat sendiri nggak apa-apa kan? Iya apa-apa mas. Tenang saja, Anda dapat memanggil pengacara untuk membantu Anda. Halo, apa kabar? Apa ini dengan Rangga? Iya benar, dengan saya sendiri. Maaf, ini dengan siapa ya? Perkenalkan, nama saya Marella Natasha. Saya mendapat kontak Anda dari teman saya. Katanya Anda adalah pengacara baru tapi sangat kompeten dalam bekerja. Apakah saya bisa membantu Anda untuk menyelesaikannya? Memangnya kasus apa yang terjadi? Jadi gini, saya mempunyai kasus besar yang sampai saat ini wartawan tahu. Hah? Viral? Baiklah, saya akan menangani kasus ini. Lagi, sampai kapan sih mas? Kamu sudah dibutin saja pas dari kerjaan kamu. Aku tidak mau loh ya, kita liburan lagi pikiran. Tapi kamu mesti menguruskan kerjaan. Tapi Cim, ini sebuah kasus besar. Aku sangat jarang mendapatkan tawaran kasus seperti ini. Paling tidak, kasus perceraian saja yang aku temui. Emang benar ya apa yang dikatakan mama kamu waktu dulu? Kalau kamu tuh terlalu sibuk dengan kerjaan kamu, kamu lebih mementingkan cuan dibandingkan bersama keluarga. Cik, bukan itu maksud aku.
aku bisa jelasin semuanya. Seperti aku harus berani mengambil kasus besar ini supaya value aku sebagai pengacara bisa naik. Aku harap kamu bisa mengerti maksud aku ya, Cik. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Aku harus bilang apa? Kamu tidak kasihan dengan anak-anak? Oke, begini saja. Kita jadi liburan tapi tidak saat ini. Mas, kamu dengerin aku dulu. Kita tidak jadi liburan saat ini, tapi aku janji akan menuruti keinginan kalian. Semua ingin berlibur di mana saja, mau di luar negeri ataupun dalam negeri, aku tidak masalah. Asalkan tidak saat ini ya. Bagaimana? Kamu setuju tidak? Selalu saja begitu. Nanti dia aku akan mencoba membujuk anak-anak. Semoga aja mereka mau. Dengan Marela Natasha. Iya, Natasha sendiri. Oke, sekarang saya minta Anda untuk tenang terlebih dahulu. Ceritakan masalah ini dengan beruntun. Apa yang membuat Anda terjebak dalam kasus ini? Jadi awal mulanya, sudah, saya akan menyelesaikan kasus ini dengan baik. Kamu tenang saja, walaupun saya pengacara baru, saya akan dengan serius menangani kasus ini. So, untuk beberapa hari ke depan, saya akan mencari bukti-bukti terlebih dahulu. Oke, saya percaya dengan Anda. Namun, maaf, bila menunggu untuk biaya dalam. Terus, sudah, Anda tidak perlu khawatir. Jika kasus ini menang, mengenai hal tersebut tidak usah dibicarakan. Kenapa begitu? Itu kan berita yang sudah viral. Ya benar, saya tidak pernah bercanda dalam kasus ini. Thank you.
Baiklah, saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dari dakwaan tersebut? Saya mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Iya, saya akan mengajukannya kepada penasihat hukum. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis hakim yang hormat, yang kami akan mengajukan ekspresi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut. Apa eksepsi Anda? Terdakwa keberatan, Yang Mulia. Terdakwa diundang ke rumah hanya tanpa alasan. Jadi kita tidak mudah menyimpulkan bahwa dia adalah pelaku. Saya rasa kita tidak boleh menyimpulkan dia pelakunya hanya karena berada di tempat itu. Sebelum mengarah ke bukti, ada beberapa hal yang harus saya tanyakan kepada Anda. Saudara saksi, berapa dekat hubungan saudara dengan terdakwa hanya teman sekampus saja. Sidang lanjutan perkara pidana yang memeriksa dan mengadili perkara pada nomor 177/2022 atas nama terdakwa Marela Anastasia dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah untuk pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara jaksa penuntut umum, bagaimana? Apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, Bu Hakim. Saudara terdakwa, silakan mengambil tempat di samping penasehat. Selanjutnya, ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan hari ini? Satu orang saksi, Bu Hakim. Silakan dihadirkan saksi utamanya. Baik, Yang Mulia. Izin memanggil saksi atas nama Arisa Winata ke persidangan. Atas saksi atas nama Anissa Winata dipersilakan masuk di ruang. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan apakah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan tentang identitas saudara, yakni dengan nama Arisa Winata, tanggal 23 Januari 2003, dengan jenis kelamin perempuan, umur 20 tahun. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya bersedia disumpah, Yang Mulia. Saudari, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji. Saya berjanji. Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini. Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini. Akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Apakah benar saudara Marela datang ke rumah Anda? Benar, benar. Apakah ada yang mencurigakan? Sebenarnya sih tidak ada. Tapi pada saat itu Marela membuat kopi sendiri membunuhnya dan Arga. Apakah Anda tahu kalau ada konflik antara Arga dan Marela? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Apakah ada orang lain selain Anda berdua pada saat kejadian di rumah itu? Ada, Yang Mulia. Perempuan saya, Sena. Apakah saudari Sena datang ke persidangan ini? Tidak, Yang Mulia, karena beliau sedang ada KKN dari kami. Apakah saudari Sena bisa dihadirkan dalam persidangan selanjutnya? Saya usahakan bisa, Yang Mulia, karena beliau orang tua sudah hadir. Baiklah, persidangan hari ini akan ditutup dan dilanjutkan 3 hari kemudian dengan menghadirkan saksi saudari yaitu bernama Sena.
apa? Ini semua kan rencana dari lu. Enggak, gua gak pernah ngerencanain itu. Pembunuhannya gak bakal terjadi kalau lu gak ngasih tahu ke gua. Enggak, tapi tetap lu pembunuhnya. Lu yang merencanainnya. Oh, pembunuhnya. Apa maksud dari membunuhnya? Saya jadi membunuhnya yang mulia saat saya lagi beres-beres lantai dua. Saudari Arisa, disitulah perkataan Anda yang salah. Anda mengatakan tadi di awal-awal bahwa Anda melihat pembunuhan di lantai 2, sedangkan pembunuhan ada di lantai pertama. Bagaimana Anda bisa melihat pembunuhan di lantai pertama? Saya tidak pernah mengatakan hal tersebut, Yang Mulia. Persidangan, dia sudah mengatakan hal yang salah untuk bersaksi dengan hal yang salah. Sudah terekam oleh CCTV. Saudari Arisa, apa yang Anda akan lakukan jika terbukti oleh CCTV bahwa Anda mengatakan hal yang tidak sebenarnya? Dan Yang Mulia, kami masih memiliki bukti lain bahwa saudari Arisa adalah dalam pembunuhan saudara Arga Firmansyah. Silakan ditunjukkan perencanaan pembunuhan terhadap saudara Arga Firmansyah. Ini Yang Mulia. Dan Yang Mulia, kami memiliki bukti lain, yaitu bahwa sebelum saudara Arga Firmansyah dibunuh, bahwa saudari Arisa memberikan kopi yang berisi obat tidur. Ini Yang Mulia. Dari Sena Adelina membunuh saudara Arga Firmansyah. Tunjukkan bukti tersebut kepada kami. Baik, Pak. Begini. Ini Yang Mulia. Yang Mulia, saya menginginkan mereka berdua untuk dihukum seberat-beratnya karena melakukan pembunuhan berencana terhadap saudara Arga Firmansyah. Baiklah, kami putuskan saudari Marella Anastasia terbebas dari tuduhan. Dan untuk saudari Sena Adelina terkena pasal 340 KUHP dengan hukuman penjara 20 tahun. Dan untuk Arisa terkena hukuman selama 15 tahun penjara. Sidang selesai. Yeah.